sistem kesamarataan kepada semua orang. Iaitu tak kira lah dia itu Exco lah, dia pengusia KM ke, dia pengusia nikmat ke. Walaupun dia tu ada layan, benda yang sama yang kami terima pada anak-anak, benda sama dapat pada kami, dapat juga kepada anak tuan-tuan dan perempuan sekalian. Iaitu kalau saya duduk sembah-sembah, kalaulah saya minum susu FNL, anak tuan-tuan, anak lelaki tak minum anak susu FNL. Dapat beg sekolah, anak tuan-tuan ada beg sekolah. Dapat kasut sekolah, ada tuan-tuan dapat beg sekolah. Kerajaan Pakatan Harapan memang tekankan supaya kesejahteraan dan kebajikan kepada masyarakat. Jadi kita nak sama-sama semua pasal, tak ada curang antara yang kaya dan yang miskin, yang sederhana dan yang orang kata orang besar, biasa orang kecil atau orang besar, sama lah. Jadi kita nak supaya semua merasai nikmat apabila kita menjadi kerajaan, kita nak bagi semua tuan-tuan merasai. Untuk maklumat, di kawasan Duku Mawatan saya umumkan baru ni, dalam masa satu tahun, lebih 50 batang yang tak diselenggara lebih 15-20 tahun telah diselenggara lebih 50 batang dalam masa setahun. Jadi sebenarnya kita mampu lakukan dengan kita, tapi nak selesai semua tak boleh lah. Jadi sekurang-kurangnya dalam masa satu tahun. Jadi kita tengok bahawa kerajaan memang bersungguh-sungguh untuk memberi kebajikan kepada rakyat. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah tentang pendidikan anak-anak ini. Pendidikan anak-anak cukup penting kepada kita. Apa sebab dia boleh berubah nasib atau keluarga itu, keluarga tersebut. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, iaitu mengambil contoh sekolah kebangsaan Haji Ismail. Tuan-tuan tahu tak? Dekat-dekat ni kat TV lain, sekolah kebangsaan Haji Ismail kalau Kedah. Sebahagiannya sekolah mahu dia apa? Sebahagiannya apa? Jadi sekolah itu walaupun di kawasan Kampung Bala, kebiasaan kita dalam proses untuk mendidik rakyat kita bersama dengan pihak kerajaan, gotong royong, masih kadang-kadang kita gotong royong dan tadi berbuah pun juga. Dalam bacaan itulah cabaran kepada kita. Tetapi bukan apa, sebenarnya kita dalam proses mendidik rakyat bersama dengan kita. Dan sekolah itu hebat dan hebat, sekolah kemahasan sepanjang ini, menjaga pendidikan anak-anak dia. Tapi kebersihan anak-anak kekemasan dia, macam saya tengok budak-budak ni macam duk lumpur, masih hilang. Smart apa semua, ngaji bagus dan sebagainya. Sebabnya ditekankan oleh guru besar dan guru-gurunya, sekolah tu dapat nombor 2 dalam kebersihan di peringkat Malaysia. Kita berkejut dan kawasan kita ni kawan lah sikit. Tetapi apabila didikan yang baik oleh sekolah itu, oleh guru-guru, oleh ibu bapa dan sebagainya, kita boleh mengubah nasib dan juga negeri dan negara. Negeri kita, kita sebenarnya saya dalam proses untuk meminta supaya pengarah-pengarah mana-mana agensi kerajaan, tadi saya ada bersama dengan Tuan Imam di Masjid Tambak Bunga, bagi tahu supaya kita ada kerjasama supaya dengan agensi-agensi kerajaan ini untuk membantu masyarakat di bawah sana. Tadi Tuan Imam kata, kita saya minta supaya Tuan Imam gunakan platform saya di bawah portfolio saya, iaitu dalam bidang usahawan, iaitu boleh pakai SME Corp, boleh pakai telefon, boleh pakai amanah kerja. Boleh juga dalam pertanian, walaupun bukan portfolio saya, farmer, resida dan sebagainya, dia akan membantu. Iaitu masjid mesti banyak jamran. Food bank dalam masjid itu mesti banyak. Barang-barang untuk anak-anak keluarga itu mesti ada. Maksudnya barangan rucin, barang-barang rumah dapur ini mesti ada di masjid. Saya tekankan. Kita tak mau rakyat kita tak makan. Kita tak mau anak-anak kita tak makan. Kita tak mau anak-anak kita tak dapat pergi sekolah. Kita tak mau dalam masa kemiskinan ini mesti dia ambil berat oleh pihak kerajaan.